Halo Sobat PTG Channel, kembali lagi bersama kami. Kali ini kami akan menginformasikan update perolehan medali emas SEA Games Vietnam. Berikut perolehan medali sementara hingga hari Selasa 10 Mei 2022. Selamat menyaksikan. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, comment, share, and subscribe saluran PTG Channel untuk mendapatkan info-info seputar berita olahraga. Update perolehan medali hingga hari Selasa 10 Mei 2022, Malaysia memimpin dengan raihan 4 emas, 1 perak, 1 perunggu, total 6 medali. Diikuti tuan rumah Vietnam dengan 2 perak, 1 perunggu, total 3 medali. Singapura di posisi ketiga dengan raihan 1 perak, 1 perunggu, total 2 medali. Negara lain seperti Thailand, Indonesia, dan Timor Leste masih mengoleksi 0 medali. Semoga hari ini Indonesia mampu mendapatkan medali pertamanya. Berikut klasemen update sementara. Berikut beberapa pertandingan yang akan dilaksanakan hari Selasa 10 Mei 2022. Ada catur putra, pencak silat putri, pencak silat putra, catur putri, kuras putri. Bagi informasi, kuras merupakan cabang olahraga seperti adu gulat. Masih di hari Selasa, ada kuras putra, menyelam, sepak bola putra jam 4, dan sepak bola tangan pantai. Bola tangan pantai sudah memasuki babak semifinal yang akan dimulai jam 4. Semifinal antara Thailand, Singapura, dan Vietnam versus Filipina. Itulah update medali hingga hari Selasa. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe saluran ini, serta terus dukung atlet-atlet Indonesia untuk mendapatkan prestasi terbaiknya. Sampai berjumpa lagi.